Halo semua, hari ini saya mau menanam bunga aglaonema srikit. Saya mau memindahkan bunga ini dari pot plastik ke pot yang lebih cantik. Ini dia bunganya. Nah, ini pun seringkali disebut beras tumpah. Dari pot plastik ini kita pindah ke pot yang lebih bagus. Di sini saya menggunakan tanah bakar. Kita masukkan secukupnya. Setelah terisi tanah cukup, kita keluarkan aglaonemanya seperti ini. Jangan lupa kita keluarkan tanah-tanah yang lama supaya akarnya bisa berkembang dengan baik. Jangan sampai habis. Cukup keluarkan seperti setengah. Lihat akarnya cantik, sehat sekali. Seperti ini, kita boleh masukkan dalam pot cantik. Bunga ini tidak tahan panas. Jika dia terlalu panas, daunnya akan terbakar. Bunga ini bagus untuk di dalam rumah, tapi dalam rumah pun dia memerlukan cahaya untuk hidup. Artinya dia memerlukan cahaya yang cukup saja. Yang penting jangan di bawah sinar matahari langsung. Saya selalunya menanam bunga ini di dalam pot plastik untuk dia berkembang dulu. Saya menanamnya dari kecil. Setelah besar dan siap untuk hiasan, saya pindahkan ke pot yang bagus. Ini hasilnya. Dan ini beberapa bunga yang saya tanam. Calathea, Ficus elastica, Dragon tree, dia sangat hijau. Lihat, kita fokuskan. Ya, setelah kita elap, daun ini akan mengkilat. Ini Ficus, Calathea. Daunnya kotor sekali. Dan Joy Potos, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.